Rekan-rekan pemirsa, saat ini posisi kita dari arah Samarinda. Berawal dari pertigaan Tugu Lembu Suwana ini, kita awali perjalanan hari ini, Minggu 17 Desember 2023. Penggemar perjalanan, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat ceria. Perjalanan kita hari ini menuju Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sejauh 87 km. Sebelah kanan ada pemandangan indah, kita mampir sejenak. Jauh di bawah sana terbentang danau bekas galian tambang batubara. Di kawasan ini banyak bekas galian yang menjadi danau, namun yang aman adalah yang ada di depan kita ini. Danau yang berukuran panjangnya sekitar 1.400 meter dengan lebar 500 meter ini terletak di perkampungan SP1, berjarak 18 km dari Tugu Lembu Suwana yang kita lewati tadi. Masyarakat di sini menganut kepercayaan Hindu Bali karena dulu merupakan lokasi penempatan transmigran dari Bali. Hampir di setiap kediaman warga Bali terdapat pura keluarga yang disebut Pamerajan atau Sanggah. Rekan-rekan pemirsa, kita tidak turun ke tepian danau. Meski jauh di sana ada riak-riak kecil, ada karamba apung, ada daun-daun pepohonan seakan memanggil kita untuk rehat di sini. Namun kita tidak bertahan karena perjalanan ini akan dilanjutkan menuju Muara Kaman. Ini salah satu pura atau sanggah keluarga yang sedang dibangun. Semoga kedepannya nanti kita luangkan waktu khusus bertamasa ke Danau Indah ini.